Oh, Azaitun biarin aja. Kalau itu kasih penjelasan aja. Eh, lu salah. Misalkan sembahyangnya begini. Salah yang betul begini. Udah. Kalau dia masih mau begini, biarin. gak masalah. Oh, nanti orang lain tersesat. Ya, kita kasih pencerahan dong. Keilmuan balance dengan keilmuan. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah oh, biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran kalamnya. Panji Kumurang, biarin lo cuma apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalawat wassalam ala Rasulillah. Hambaat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut dongengan para Habib bahwasanya para Habib itu meskipun mereka bodoh, mereka gila, mereka ahli maksiat harus tetap dimuliakan. Karena kita ini tidak boleh melihat Habibnya. Tapi yang harus kita lihat itu ada darah nabi yang mengalir di tubuh Habib tersebut. Lah kalau ternyata Habibnya model si Kribo begini Yang model begini apa harus dimuliakan juga? Kan parah ini Kalau dari Al-Zaitun mengatakan Al-Quran itu kalamnya Panji Gumilang Disuruh membiarkan saja Ini Habib model apa ini? Masa mau memuliakan Habib yang model begini? Parah kan? Dan itu tadi baru cuplikan, baru sekelumit ucapan si Kribo yang cukup parah. Kita simak lagi videonya apalagi yang akan dikatakan si kribo ini. Banyak permintaan di konten saya, kok saya nggak menanggapin Azzaidun. Sebenarnya saya bukan menanggapin, karena sudah banyak yang menanggapin. Dari pemerintah sampai siapa. Jadi kok semua bicara Zaitun? Seperti semua mengetahui masalahnya. Tapi saya lihat apa? Sudah simpang siur. Nanti lari ke sini, nanti fitnah ke sini. Ini semua ini. Saya hanya ingin mengutip kata dari Ali bin Abi Talib bukan keadilan memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan itu nggak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan itu nggak boleh saya pikir waktu itu apa sudah saya pikir karena sudah rame biar ya kembali karena sudah diproses hukum biar nanti hukum yang menentukan adanya ahlinya atau enggak dibuktikan saja buat apa saya juga bicara nggak ada gunanya nggak menambah poin biar aja tapi saya lihat terjadi macam-macam negeri ini capek ya deh. Masa seorang Zaitun aja yang rame satu Indonesia? Satu Indonesia Zaitun, Pak. Bayangin aja. Semua bicara saya sudah kalau itu. Lah ini bahaya, Rok, Saya nggak setuju. Kalau masalah Zaitun itu yang saya sikap, yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah ritual, itu biarin. Itu debatable. Dan kita tidak bisa memaksa Sekalipun di zaman Nabi, Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum, apabila itu hukum melanggar hukum universal, yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh. Tetap harus pakai pencerahan. Tidak bisa. Jadi jangan cepat-cepatlah mengutarkan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Oh, Azaitun biarin aja kalau itu kasih penjelasan aja eh lu salah misalkan sembayangnya begini salah yang betul begini udah kalau dia masih mau begini biarin nggak masalah lo oh, nanti orang lain tersesat ya kita kasih pencerahan dong keilmuan balance dengan keilmuan tidak bisa dibilang ini dikonasi penista agama udah biarin dia mau mengatakan Al-Quran kalamnya Panji Gumilang biarin cuma apa dia semakin hari semakin banyak orang-orang yang mereka nongol untuk membela Panji Gumilang kaum muslimin tapi ada juga hikmahnya karena dari sini kita bisa tahu mana-mana dan siapa seperti apa para pembela pimpinan Al-Zaitun tersebut Pembela pimpinan Al-Zaitun itu ya yang pertama jelas orang-orang kafir Kemudian orang-orang munafik, orang-orang liberal, dan orang-orang yang mereka ini tersesat dengan akidah-akidah yang menyimpang. Yang mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi kalam lahul mahfuz, kalam Jibril, atau kalam Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini melakukan pembelaan terhadap Panji Gumilang, ini juga dengan cara cara apapun, termasuk membela dengan cara serampangan. Cara serampangan. Sebagai contoh kutipan perkataan Ali bin Abi Thalib yang dikutip sama Kribo ini. Walau itu ada atau tidaknya Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Tapi memang secara tekstual apa yang dikatakan itu sebenarnya benar. Secara tekstual ya maknanya benar. Tidak boleh menghukumi sesuatu itu berdasarkan dugaan-dugaan semata. Betul. Apalagi menyangkut kehormatan seorang muslim tidak boleh menghukumi hanya dengan prasangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Inna Allaha harma alaikum dimaakum wa amwalakum wa rodokum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian seperti haramnya harimu ini di bulanmu ini di negerimu ini, dan kasus ini memang berkaitan dengan kehormatan pimpinan Al Zaitun. Panji Gumilang, karena Panji Gumilang ini dikatakan sesat, kemudian dikatakan mengajarkan aliran-aliran yang sesat, tapi itu bukan hanya dugaan, sudah jelas-jelas buktinya ada di dalam video-video mereka sendiri. Mereka sendiri yang menampilkan kesesatan mereka, mengajarkan keyakinan-keyakinan sesat mereka. Dan wajar kalau kemudian kaum muslimin bereaksi. Karena meresahkan. Kemudian juga sudah ada yang mewakili kaum muslimin. ya Mereka dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka sudah berusaha untuk meluruskan. Untuk meluruskan pimpinan Al-Zaitun. Meluruskan pemahaman yang ada di sana. Pihak Al-Zaitun sudah disurati. Diajak untuk berdialog. Berdialog tentang pemahaman dan juga ibadah-ibadah yang mereka mereka lakukan di Al Zaitun, tapi ternyata ajakan dialog tersebut tidak ditanggapi. Kalau memang mereka itu benar, kemudian yakin betul bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan tersebut, itu memiliki dasar yang kuat di dalam syariat Islam. Mengapa mereka menolak? Kan begitu. Seharusnya mereka layani, terima ajakan dialog tersebut. Bila perlu, dilivekan di channel mereka sebagaimana mereka melivekan kegiatan-kegiatan mereka selama ini kalau memang mereka ini meyakini apa yang mereka amalkan selama ini benar, ya harus berani. Karena ibadah di dalam agama Islam ini ada aturannya kaum muslimin. Tidak boleh ngarang, tidak boleh sekarepe dewi. Kalau sholat harus sesuai aturan, azan sesuai aturan, membaca Al-Quran sesuai aturan. Sholat sendiri ada aturan, sholat berjamaah ada aturan. Bagaimana mengatur soft sholat? Ada aturannya semuanya. Kemudian kalau ada yang berusaha merubah-rubah aturan yang sudah ada, ya harus ditindak. Harus diluruskan. Kalau tidak mau diluruskan, harus ditindak. Karena kalau dibiarkan, itu namanya membiarkan orang-orang merusak agama Islam. Apalagi kalau sampai berani mereka mengatakan Al-Quran, kalam panji gumilang, na'udzubillah min dalik. Kalau sampai berani mengatakan Al-Quran, kalam panji gumilang, ya sudah, selesaikan saja, sudah. Orang Imam Ahmad bin Hambal saja sampai di penjara demi mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Apalagi kalam makhluk. Kok ini Panji Gumilang disuruh membiarkan? Parah. Parah ini. Apalagi solusinya kalau bukan diselesaikan. Mau diapakan lagi? Kalau hanya nurut keribu ini rusak. Malah disuruh membiarkan. Malah disuruh membiarkan. La ilaha illallah. Habib apa ini? Masa iya Habib yang seperti ini juga harus dimuliakan kaum muslimin? Hah? Parah. Parah. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.